ada potensi kenaikan yang kelihatan, karena itu Betamax malah. Jadi Betamax, Betalex, jadi kesadaran masyarakat menggunakan BBM yang kualitas lebih bagus itu sudah muncul. Nah, yang menjadi perhatian ke tahun ini yang menjadi perhatian pertama bahwa arus balik. Arus balik itu, karena kalau arus mudik ini kan agak panjang, ya kan? Ada sudah menjikil mungkin dari kemarin, nanti mungkin tanggal 30-an, ya kan? Menjikil. Tapi pada saat pulang, kan masuk kerja tanggal 10, lebaran tanggal 5, tanggal 6, tinggal waktunya yang 1 minggu 8-9. Jadi yang pulang pergi mudik tadi yang panjang waktunya itu numpuk semua di tanggal 8-9. Nah ini yang mesti hati-hati. Saya sudah sampaikan dari sama Pertamina, tolong ada simulasi untuk waktu arus balik itu kan nanti kan dibuka 20 jam dari Brebes sampai ke mana ya, kemungkinan kan nanti di tol Cikampek itu yang macet. Jadi kan yang masalah itu ketika dia mau masuk di rest area penuh, dia stop semua jalan kan. Nah kalau dia mau isi BBM sulit kan. Nah ini yang kita minta, motoris itu yang pakai motor itu lebih banyak. Untuk umur 3 itu 50, sekarang kalau kita tambah lagi yang 50 motor yang pas apa. Jadi kalau bisa motor yang ada mungkin nanti di Jawa Timur, Jawa Tengah, alihkan semua ke Bali. Jadi dia mobile mengisi BBM untuk masyarakat. Yang kedua, tahun ini sudah ada tol dari Sumatera Bakahuni ke Jepanggi, Jepanggi itu ke Pematang Panjang, kemudian sampai ke Kayu Agung, Palembang. Tol operasionalnya 140 kilo sudah ada. Kemudian sisanya itu sekitar 230 kilo dari Jepanggi, Lampung sampai ke Kayu Agung, Palembang itu baru tol fungsional. Itu sudah bagus. Nah, ini yang kita minta memastikan. Saya sudah cek tadi Pertamina sudah membuat 16 titik semacam kios Betamax itu menjual BBM di lokasi itu. Walaupun sekarang masih sementara kan belum ada lokasi apa area formalnya. Nah ini kita minta ya betul-betul diwujudkan dan ini menyalurkan BBM ini dengan baik. Lalu yang lainnya geologi insyaallah aman, kelistrikan juga insyaallah aman ya. Ada mungkin wilayah-wilayah tertentu mungkin di Nias, Bima, sama Ambon itu yang mungkin terlihat kuning. Kuning itu kita hati-hatian, tapi masih kita bukan ada pengalaman listrik. Oke, itu intinya insyaallah lebaran ini aman terkendali, baik itu BBM, baik itu gas, LPG, termasuk juga listrik maupun kebencanaan apa gunung dan longsor. Terima kasih. Nah, kita sudah coba mengecek dari data Bappenas, data Kementerian PDT, total yang belum ada penyalur. Penyalur, baik itu penyalur mini, intinya kayak SPBU, SPBU pompa itu sebenarnya masih di 1582 kecamatan lagi. Kalau mau betul-betul objektif semua ini mesti dibangun infrastruktur. Nah, tapi kan ini kan mesti banyak pertimbangan. Pertimbangannya ya ini kan biaya angkutnya nanti bagaimana. Yang kedua, kesiapan infrastruktur jalan untuk menuju lokasi. Makanya diambil jalan tengah sampai 2024 ini itu mesti 500 kapasitas. Jadi kalau mau dihitung dari 1582 minus 500 tadi masih ada berarti kan ya lumayan gitu ya. Nah ini yang kita harapkan untuk bisa partisipasi kepada badan usaha seperti Pertamina, seperti PT Shell, PT Total, PT Vivo, PT APR yang dipimpin sama AKR itu dan juga AKR, silakan jangan hanya membangun yang hanya basisnya keekonomian saja, tetapi ada komitmen kepedulian untuk mewujudkan keadilan energi itu mana dimitigasi, bangun infrastruktur infrastruktur kecil yang ada di kecamatan 3T yang belum ada lokasi infrastruktur. Atau di sana keekonomian masyarakat itu sebenarnya yang saya perhatikan ya di nelayan di banyak tempat, karena apa, kami bukan butuh penghasilan, kami butuh jaminan ketersediaannya, barangnya ada itu mungkin kami sudah membantu daripada kami beli kepada apa artinya itu pengepul atau mungkin lokal atau apa kan mata rantainya panjang akibatnya mahal juga. Nah itu yang diminta. Jadi
kita menghimbau di luar 500 lokasi di Jakarta ini nanti ini bisa diisi oleh seperti mini SPBU tadi atau Petrosol seperti yang Exxon ada sale di Purwakarta dan Makassar. Ya kalau bisa Exxon jangan bangun hanya sana dong, bangun juga di 3T yang ada di wilayah-wilayah misalnya di Kalimantan. Kan ada skema keekonomian juga. Kan kalau keekonomian itu hitungan ya berapa biaya angkut, berapa dia belinya angkut, berapa dia dapat untung dia dibuat. Dengan demikian, maka amanah undang-undang migas yang menyatakan pemerintah itu wajib menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh Indonesia itu akan terpenuhi minimal di kecamatan 32 di 1.500. Tapi poin yang paling penting ya bukan ini tadi sebenarnya, tapi adalah bahwa negara itu sudah menunjukkan dia hadir untuk mewujudkan 500 lokasi di satu harga ini. Dan ini bukan pencitraan, ini komitmen kita. Kalau pencitraan mungkin 2014-2019 selesai gitu kan, ini enggak, kita betul-betul komit. Dan insya Allah BPH Migas akan mengawal ini. Mengawal ini harus diwujudkan karena ini adalah komitmen kita mewujudkan keadilan sosial bagi Indonesia di bidang energi khususnya di bidang oke. Ada lagi ya apa, untuk lelangnya kita buat kan itu melibatkan generasi di Jemiga sebagainya gitu. Tapi ada hal kenapa ini tertunda lelangnya ini, karena kita di pihak lagi mengusulkan ada perubahan revisi Regigeben rencana induk jaringan pipa transmisi dan distribusi gas nasional itu. Nah ini kan mesti kita usulkan dulu ke Pak Menteri, nanti Pak Menteri membuat revisi ininya, Regigebennya ada capman barunya. Nah setelah itu baru nanti bisa lelang. Karena usulan BJD yang baru diusulkan ini belum ada dalam Regigebennya. Gitu. Tahun ini? Ya insya Allah tahun ini. Jadi kita, jadi kalau cepat nih capman-nya keluar untuk Regigeben ya dari Pak Menteri tadi, kita langsung melelang. Karena dasar lelang itu mesti ada dia dalam rencana induk. Pak, boleh tanya ini ya. Pak, progres BBM satu harga apakah akan mencapai 100% di Desember tahun ini? Ya, kita optimis untuk BBM satu harga sampai tahun 2019 kan 170 lokasi. Sekarang sudah yang diresmikan 141. Jadi kita optimis selesai. Bahkan Pak Menteri sudah sampaikan kan, mungkin sudah tahu semua bahwa ini dilanjutkan sampai kapan? Sampai 2024. Berapa jumlahnya? 500 lokasi. Jadi nanti total berarti kan 500 minus 170 berarti masih ada berapa? 320 lagi ya? Betul kan? 320 lokasi lagi yang akan kita bangun untuk 5 tahun ke depan. 21, 22, 23, 24. Jadi ini komitmen kita. Nah, jadi inilah akan dibangun semua di lokasi 500 tadi untuk BBM satu harga. Kita sudah meminta Pertamina maupun nanti kalau ada BU swasta kita akan tugaskan. Yang jelas domain kepada Pertamina. Di mana wilayahnya sudah ada wilayah-wilayahnya itu pasti di kecamatan Cikanti. Khususnya di daerah nanti ke timur juga ada yang di perbatasan, ada juga mungkin di Kalimantan, di NTT, kemudian juga ada di Sumatera seperti Nias, Mentawai dan sebagainya. Kan BPH mengajukan. Jadi tetapi sudah termasuk.